وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا. Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan, dan engkau melihat manusia berbondong-bondong masuk agama Allah, maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mohonlah ampun kepadanya. Sungguh, Dia Maha Penerima Taubat. Surat An-Nasr ini mengajarkan betapa pertolongan Allah itu pasti datang dan Islam akan memperoleh kemenangan. Oleh sebab itu, umat Islam harus terus bertasbih, bersyukur, dan bertaubat kepada Allah yang Maha Penerima Taubat. Pondok pesantren adalah salah satu ikhtiar untuk mengamalkan ajaran Allah yang demikian itu. Dan amin bersama-sama kita. Takbir! Allahu Akbar! Takbir! Hari ini, pesantren atau Mahad Darussalam Parmeraan meresmikan tambahan musola baru yang diperuntukkan bagi para santriwati penghafal Al-Quran. Wadil Kuro atau sekolah khusus Tahfiz Al-Quran yang mulai dibuka pada tahun 2019 ini terletak di area lembah kawasan pesantren Darussalam yang pertama. Pesantren Darussalam Parmeraan terdapat di Kecamatan Dolok, Kabupaten Padang Lawas Utara, Provinsi Sumatera Utara. Dirintis pada tahun 1984, pesantren ini tumbuh dan berkembang di kawasan terpencil di tepian rimba Sumatera. Segala keterbatasan dan kebersahajaan ini tiada lain adalah medan perjuangan yang sesungguhnya untuk menegakkan dan menyebarkan ajaran Islam. Teladan yang diberikan Buya Abdullah Effendi Ritonga, pendiri pesantren yang demikian itu, menjadi panutan bagi para santri. Sebagaimana yang kemudian dijalani oleh Ustadz Bustaman, bermula dari seorang santri, setelah melangkah jauh ke dunia luar, kini ia kembali dan mengabdikan diri menjadi pengajar di pondok pesantren ini. Apa memotivasi saya untuk kembali ke tengah rimba ini? Sebenarnya sampai ke luar negeri, kemudian saya juga mengabdi atau merantau di tanah Jawa. Ketika saya di pesantren ini sebenarnya memang sudah merasakan bagaimana penderitaan di pesantren itu dan sosok guru yang betul-betul guru bagi kami di pesantren ini, yaitu Buya kami yang mungkin abang juga udah lihat. Sejak saya tahun 2004 di sini, saya udah ikut menolong beliau, membantu beliau di sawah, membajak sawah, kemudian juga ikut ngambil kayu api untuk keperluan di rumah. Kemudian saya juga sering beliau bawa ceramah, ceramah itu ke perbukitan. Misalkan peringatan maulid, kita pergi ke sebuah tempat ke perbukitan dan itu dilalui dengan jalan kaki. Sekali pacet hinggap di kaki beliau dan saya langsung ambil pacet itu dari kaki beliau karena saya memang merasakan perjuangan yang beliau alami itu, yang beliau lakukan itu. Menurut saya jarang saya temukan di dunia saya seperti itu. Di luar negeri, kerendahan hati para masyayikh saya di Al-Azhar, saya temui itu dan itu persis sama seperti beliau. Kerendahan hatinya itulah yang membuat kita semakin kuat untuk menuntut ilmu di sini. Sehingga banyak kenangan yang tidak bisa kita lupakan. Saya yakin alumni-alumni itu pasti banyak menyimpan kenangan bersama beliau. Yang membuat saya kuat untuk kembali ke sini itu ingin mencontoh sedikit ketulusan beliau, keikhlasan beliau dalam membimbing generasi di tengah rimba ini. Kawasan pondok pesantren yang terpencil nyatanya berhasil diubah sebagai keunggulan lain, terutama bagi para santri kelas Hafiz Quran yang dituntut kedisiplinan dan menjauh dari rupa-rupa godaan.
mereka senantiasa berada di lingkungan yang kondusif untuk mencurahkan perhatian pada hafalan Al-Quran. Sebagai santri tahfiz itu bang, kita harus selalu bersama Al-Quran dan terus bersama Al-Quran, biarpun siang dan malam, biarpun waktu tidur kita itu agak terambil sedikit, itu demi Al-Quran bang. Karena kelezatan sesuatu itu atau kenikmatan dan kemanisan sesuatu itu dapat kita raih ketika kita berusaha dan berjuang dalam mendapatkan sesuatu itu. Di Wadil Qura Pesantren Darussalam, setiap santri memiliki target hafalan 5 juz setiap tahunnya. Dengan demikian, para santri yang menuntut ilmu selama 6 tahun di tingkat sanawiyah dan aliyah akan bisa menghatamkan hafalan 30 juz Al-Quran. Dari kelas 1 SD sampai kelas 6 SD, itu saya tidak termotivasi untuk menghafal Quran. Pikiran saya hanya bola. Tapi saya setelah orang tua saya mengantarkan saya ke pesantren ini, itulah saya mendapatkan motivasi dari orang tua saya. Ada 3 pesan ayah saya kepada saya bang. Yang pertama, kau nak nanti harus hafal Quran supaya bisa nanti memberi syafaat kepada ayah. Alhamdulillah, 3 tahun saya di sini. Alhamdulillah bang, saya tidak mengatakan saya ini hafiz Quran, tapi sudah selesai hafalannya. Dan pesan yang kedua dari orang tua saya bang, yaitu saya harus bisa menguasai kitab kuning bang, supaya saya dapat memahami Al-Quran, memahami hadis. Dan yang ketiga ini, karena memang masanya belum datang, maka saya tidak tahu apakah saya bisa mengamalkannya atau tidak, yaitu saya harus bisa mengimami sholat ketika ayah saya telah tiada. Dan saya selalu berdoa kepada Allah dan berusaha apa yang ayah saya harapkan dari saya, insya Allah akan saya tepati semua bang.